Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo sobat pecinta tanaman hias, penghobi anggrek dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu masih dalam keadaan sehat dan berbahagia. Di kesempatan video kali ini saya masih berada di lokasi kebun anggrek Zahra Garden Orchid yang beralamat di Desa Sanenrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nih, kali ini saya ingin mereview sedikit anggrek-anggrek koleksi dari kebun anggrek ini. Nih, tentunya ini kebanyakan ini adalah anggrek dendrobium hybrid nigeritingan. Ini memiliki keunikan dan ciri khas anggrek keritingan seperti ini. Oke. Seperti apa kecantikan anggrek keritingan hybrid, saksikan terus videonya. Untuk yang satu ini adalah anggrek dendrobium dengan ID atau anggrek dendrobium Goldigold. Ini salah satu anggrek dendrobium spesies ya. Ini spesies dari Papua. Cuman ini bukan dari hutan, jadi ini hybrid, ini hasil dari botolan ya. Nah, ini adalah anggrek dendrobium Goldigold. Seperti ini bunganya, keriting melintir kriwil. Gold, oh, cantik sekali. Nah, ini jadi untuk anggrek dendrobium goldi itu ada bermacam-macam sebenarnya, dan ini yang gold, bunganya seperti ini. Warna kuning agak coklat dan tanduknya coklat, mantap. Dan untuk yang ini adalah anggrek hasil persilangan. Ini persilangan dari anggrek dendrobium goldi disilang dengan Halawa Beauty. Jadinya seperti ini. Tuh, warnanya kuning. Ini plannya besar dan bisa menjulang tinggi. Oh, ini mantap line-nya. Jadi
Untuk anggrek dendrobium hasil persilangan, untuk hasil bunganya itu biasanya memang nggak bisa sama. Jadi walaupun satu indukan hasil persilangan dari dendrobium sama, cuman hasil bunganya bisa berbeda-beda. Itulah anggrek hybrid persilangan. Jadi ya itulah, nggak mesti sama. Dan untuk yang ini, nah, ini juga anggrek dendrobium hybrid, ini juga hasil persilangan, tapi ini sudah diregistrate dengan ID dendrobium Yuwono Mega Karya. Ini adalah anggrek dendrobium hasil persilangan dari Dedek Orsid dan diregistrate oleh Bapak Dedek Setia Santosa dengan ID Wono Mega Karya. Tetap untuk bunganya berwarna hitam agak coklat dengan warna kuning melintir-melintir dengan ciri khas plant yang besar dan menjulang tinggi. Dan untuk dendrobium Yuwono Mega Karya ini adalah hasil persilangan dari anggrek dendrobium Discolor disilang dengan anggrek dendrobium Tiger Twist. Ini warnanya ada Discolornya dan ada warna Tiger Twistnya, tetap sekali. Dan yang ini adalah anggrek dendrobium, ini termasuk jadulan. Ini persilangan lawas. Ini adalah persilangan dari dendrobium Laxiflorum disilang dengan dendrobium Discolor. Dan ini diregistrate dengan ID dendrobium Fuzi Wuzi. Seperti ini, mantap. Rating melintir. Ini mirip Discolor, jadi bunganya agak kecil-kecil. Untuk plannya juga nggak bisa besar, di ukurannya agak kecil tapi rimbun kayak Laxiflorum. Dan untuk yang ini dendrobium Herlin Sarlita Sanjaya. Oh, untuk yang ini adalah anggrek dendrobium dengan ID dendrobium Ronald Immanuel. Ini adalah anggrek dendrobium hasil persilangan dari anggrek dendrobium Violaceo flaven atau anggrek dendrobium besi disilang dengan anggrek dendrobium Saleha. Ini diregister tahun 2004 kalau nggak salah, dengan ID dendrobium Ronald Immanuel. Ini kalau yang ini pasti Anda semua tidak asing lagi dengan anggrek dendrobium ini, karena ini adalah anggrek dendrobium spesies, termasuk anggrek dendrobium spesies. Ini adalah anggrek dendrobium Stratiotes. Wah, mantap bunganya ini, mantap. Untuk Stratiotes, untuk karakter plannya itu biasanya rimbun. Dan ini adalah anggrek dendrobium persilangan dari anggrek dendrobium Stratiotes disilang dengan anggrek dendrobium Discolor. Bunganya ini putih, berwarna putih. Kalau untuk ini sebenarnya ada, untuk bunganya bisa agak warna kuning, ada yang seperti ini putih, tanduknya agak hijau, ada yang tanduknya
agak kuning ya, biasalah hasil persilangan, memang bisanya nggak sama. Untuk yang ini, nah, ini hampir mirip-mirip. Ini adalah anggrek dendrobium persilangan. Dari anggrek dendrobium leporinum disirang dengan anggrek dendrobium taurinum. Jadi ini persilangan leporinum dan taurinum. Untuk bunganya hasilnya seperti ini. Untuk karakter plannya sangat rimbun. Bunganya cantik sekali. Dan untuk yang ini adalah anggrek dendrobium, termasuk anggrek dendrobium lawas. Ini adalah anggrek dendrobium dengan ID anggrek dendrobium samarai. Ini persilangan dari anggrek dendrobium sprateotes disilang dengan anggrek dendrobium atenatum. Bunganya agak mirip, mirip sprateotes, ya mirip atenatum. Hampir sama memang bunganya. Kalau untuk batangnya, karakter batangnya hampir mirip sprateotes. Dan yang ini adalah anggrek dendrobium hasil persilangan. Ini dengan diregister dengan ID dendrobium Eka Priatma. Bunganya ungu agak hitam. Dendrobium Eka Priatma. Bunganya seperti ini. Lintir, kriwil. Ini adalah anggrek dendrobium hasil persilangan dari anggrek dendrobium Otto Ilaidin disilang dengan anggrek dendrobium Margaret Teacher. Bunganya hampir mirip Otto Ilaidin. Yang ini adalah anggrek dendrobium Streptoceros alba. Plannya bunganya seperti ini. Tanduknya tinggi, panjang, keriting, melintir. Ini Streptoceros. Bunganya seperti ya, kecil-kecil ya. Karakter plannya rimbun. Dari Streptoceros yang ini alba. Terus untuk yang ini adalah anggrek dendrobium hasil persilangan dari anggrek dendrobium Kimberley disilang dengan ini anggrek dendrobium sprateotes. Bunganya hampir mirip sprateotes untuk lidahnya, cuma ini agak kecil ya, mirip Kimberley. Mantap, persilangan Kimberley dengan sprateotes. Dan untuk yang ini adalah anggrek dendrobium lawasan juga. Ini adalah anggrek dendrobium dengan ID dendrobium Kakela. Ini persilangan discolor. Bunganya hampir mirip discolor. Mirip-mirip Denny Erianto juga. Ini persilangan yang sama. Ini dengan ID dendrobium Kakela. Yang ini Fuzi Wuzi, ini persilangan Laxiflorum dengan discolor. Ini hampir mirip discolor karena persilangan discolor. Hampir mirip discolor. Keriting melintir-melintirnya. Dan karakter bunganya apa? Kecil ya. Dan yang ini adalah anggrek dendrobium dengan ID dendrobium Nusantara.
bunganya berwarna ungu agak putih. Dendrobium Nusantara. Dan yang selanjutnya ini adalah persilangan dari anggrek Dendrobium besi Violaceo flaven. Ini diregistrir dengan anggrek Dendrobium Cendrawasih. Jadi ID-nya Dendrobium Cendrawasih. Seperti ini. Kalau yang ini adalah anggrek Dendrobium dengan ID Dendrobium Nica Amber. Dan ini adalah persilangan dari anggrek Dendrobium Helix disilang dengan anggrek Dendrobium Sutecnoi. Seperti Dendrobium Sutecnoi, yang memiliki ciri khas antenanya panjang ya, tanduknya panjang kayak Sutecnoi. Ini mantap, Nica Amber. Dan yang ini adalah anggrek Dendrobium dengan ID Linda Febriana. Warnanya ungu agak hitam, ungu gelap. Linda Febriana. Kalau yang ini bunganya warnanya hampir mirip Nica Amber, cuman ini adalah anggrek Dendrobium hasil persilangan dari Christabella, Dendrobium Christabella disilang dengan anggrek Dendrobium Ira Veronica. Ini sebenarnya masih banyak sekali ID-ID yang lain, tapi masih banyak kan masih belum berbunga. Ini yang saya review ini yang sudah berbunga, biar tahu bunganya seperti apa. Dan yang ini adalah anggrek Dendrobium dengan ID Dendrobium Paras Ayu. Ini hasil persilangan Dede Orsid. Ini diregistrir oleh Bapak Dedek Setia Santoso. Kalau yang ini adalah anggrek Dendrobium yang hilang ID-nya karena ya namanya persilangan banyak sekali, jadi ini mungkin hilang ID-nya, jadi nggak tahu ID-nya apa. Dendrobium persilangan semua pokoknya. Itu tadi video dari saya. Semoga video ini bisa menghibur dan menginspirasi Anda semua. Kami Jahra Garden Orsid menjual bermacam-macam anggrek hybrid, anggrek spesies. Jika Anda ingin mengkoleksi anggrek, silakan menghubungi admin Jahra Garden Orsid. Terima kasih. Wassalamualaikum.